Alhamdulillah Bapak, RT 3 dan RW 3 itu sekarang alhamdulillah adanya Bapak RT baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman subscriber dan teman-teman Kicau Mania yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini mau berbagi tentang keadaan lingkungan di Desa Lenteng Timur. Biar tidak burung terus ya. Kebetulan malam ini adalah malam pertama dari putaran yang kedua dengan ketua RT yang baru dari RT 003 yang ada di Desa Lenteng Timur, Kabupaten Sumenep. Dan kebetulan kali ini saya langsung bertatap muka dan bertemu langsung dengan ketua RT 003 Lenteng Timur. Nanti bisa kita sharing bersama dengan keadaan yang sekarang. Semoga dengan adanya silaturahim ini bisa membawa berkah dan bisa memberikan contoh tauladan terhadap di desa, khususnya yang ada di Kecamatan Lenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketemu dengan Bapak Ketua RT 003 dan kebetulan beliau masih seger, masih berjiwa muda. Selamat malam. Dan kebetulan karena ini malam pertama perkumpulan silaturahim RT 003, mungkin ada masukan atau tambahan himbauan terhadap anggota dan yang lainnya bisa disampaikan sekelumit tentang keadaan desa di Lenteng Timur. Silakan Bapak Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RT 3 RW 3 di Lenteng Timur, alhamdulillah dengan adanya RT saya jadi Ketua RT, alhamdulillah semua lingkungan yang ada di RT 3 sudah aman. Yang mana dengan adanya masukan dari saya, semua kampung RT 3 ini saya mengharap supaya silaturahim ini berlanjut sampai akhir zaman. Dan alhamdulillah pula silaturahim ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Amin. Dan sudah dua putaran, malam ini malam pertama, saya sendiri Ketua RT sangat berterima kasih kepada lingkungan Ketua RT 3. Dan selanjutnya untuk menjaga kesehatan semua RT 3 ini, saya mengharap agar menjaga kondisi biar tetap sehat dan jaga istirahat yang cukup. Yang cukup. Biar tidak kena corona. Biar tidak kena corona. Karena zaman ini banyak isu corona katanya. Tapi memang betul itu. Saya sebagai ketua RT sudah merasakan. Saya sendiri pernah kena. Enggak bau, enggak terasa. Sudah saya kena sekitar 1 minggu. Tapi alhamdulillah dengan adanya silaturahim, dan berdoa bersama agar corona ini cepat minggat, hilang dan bisa teratasi. Amin. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua RT 003 memberikan sekelumit tentang himbauan dan harapan. Semoga di RT 003 dari lingkungan 003 sehat semuanya,
masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Kalau misalkan nanti ada bantuan dari pemerintah untuk 003, jangan malu-malu langsung hubungi ketua RT. Betul. Betul. Ya, justru kok abul Oke, terima kasih teman-teman yang masih stay, masih setia menonton video ini, dan semoga yang menonton juga diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, masih dalam lindungannya, dan tentu dalam keadaan yang sehat. Semoga teman-teman dan lingkungan khususnya di Desa Lenteng Timur, RT-RT yang lain sehat juga dan terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih ketemu lagi di malam yang penuh berkah insya Allah, dan bisa bertatap langsung dengan warga dari RT 003 Bapak Abu. Ya. Dan bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya RT 003 dengan ketua yang baru dan perkembangan dari RT 003 saat ini? Alhamdulillah Bapak, RT 3 dan RW 3 itu sekarang alhamdulillah adanya Bapak RT baru ini, dengan sekarang masih lancar. Alhamdulillah sekarang diganti oleh Bapak Agus Kalimantan. Alhamdulillah rakyat Lenteng Timur, RW Telok dan RW Telok Kak Dinto, alhamdulillah semakin Kak Dinto lancar saja coba. Sarang kompakan epon, kompak, alhamdulillah. Sekak Dinto pak, berdenah ator betul kau ni. Sekak Dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dari Bapak Abu sebagai anggota warga dari RT 003. Semoga dengan adanya ketua RT yang baru, anggota dan warga khususnya RT 003 kompak dan menjaga silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.